Pemirsa, baru saja Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali memberikan keterangan yang berbeda saat berada di kantor DPP P3 malam ini. Ia mengatakan sebenarnya P3 belum resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Penentuan arah koalisi yang harusnya sebelumnya dirapatkan di internal P3 sendiri. Jadi terkesan Bapak berjalan sendiri gitu Pak untuk menentukan ini belum koalisi. Ada koalisi. Ya tapi kemarin dengan ada deklarasinya di atas itu sudah mengarahkan ke sana Pak bahwa Bapak akan mendukung berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ini karena kebencian yang menilai. Kalau kebencian yang menilai, maka apa yang terjadi tidak disimak seluruhnya. Yang disimak adalah terjadi pertemuan dengan Pak Prabowo di kantor P3, kemudian Ketua Umum memberikan dukungan. Mestinya dukungan Ketua Umum itu disimak secara